Halo sahabat bonsai, selamat datang di channel Nanang Pras. Masih bersama saya Nanang yang selalu setia di jalur bonsai. Apa kabarnya sobat bonsai semuanya? Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan tentunya bahagia selalu. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk sobat bonsai semuanya yang setia menonton video-video dari channel Nanang Pras. Dan yang baru bergabung, selamat datang dan semoga video-video dari Nanang Pras bermanfaat untuk sobat bonsai. Dan jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, komen maupun subscribe. Nah sobat bonsai, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemangkasan pada bonsai santigi yang memiliki keringan seperti ini dengan sederhana, tidak terlalu ekstrim, tetapi saya suka karakternya. Dan hari ini akan saya lakukan pemangkasan untuk membentuk arah pertumbuhan dari santigi ini. Bagaimana prosesnya? Simak terus di sini di Nanang Pras. Nah sobat bonsai, ini akan saya lakukan proses pemangkasan agar nanti arah dari pertumbuhan santigi ini lebih terlihat jelas. Akan saya mulai dari bagian pertumbuhan yang bawah. Ya sobat bonsai, pemangkasan pada cabang bagian bawah sudah selesai. Dan pemangkasan ini saya menyisakan titik tumbuh yang paling bawah seperti ini. Tujuannya adalah nanti akan diharapkan tumbuh tunas-tunas baru di daerah sini. Jadi untuk santigi, pemangkasan harus menyisakan titik tumbuh yang paling bawah. Nanti akan merangsang bagian bawah sini akan keluar tunas baru. Dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan pemangkasan apabila sudah mulai ada pertumbuhan baru di daerah sini. Istilahnya kita lakukan pengepresan. Ini semuanya masih panjang-panjang, terlihat memanjang. Seperti ini adalah titik tumbuh terakhir. Nah, seperti ini juga tidak ada titik tumbuh, jadi saya mengharapkan nanti setelah saya potong ini kan ada pertumbuhan baru di daerah sini. Kita lanjutkan lagi dengan pemotongan bagian atas.
Ya, sobat bonsai, proses pemangkasan sudah selesai. Dan di sini nanti akan saya lanjutkan dengan sedikit melakukan pengawatan untuk mengarahkan pertumbuhan dari cabang-cabang yang sudah saya potong. Lanjut. Ya, sobat bonsai, selesai sudah proses pemangkasan yang merupakan tahap awal dari pengepresan bonsai santigi. Dan ini nanti saya akan menunggu sampai tumbuhnya tunas-tunas baru yang berada di bawah potongan. Semoga santigi ini bisa tumbuh subur dan banyak tunas baru yang saya harapkan dan menjadi sebuah bonsai yang bagus. Terima kasih sudah menonton. Dan salam bonsai mania.